Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan menjelaskan biografi Sunan Kalijaga setiap perangkatan. Saya menerangkan tentang lahirnya, meninggal, nama lain dan orang tuanya Sunan Kalijaga. Yang pertama, Sunan Kalijaga lahir di Bendara Raden Mas Said, meninggal di Kali Kadilengu, daerah Demak, nama lain Lokal Jaya, Syekh Malaya, Raden Abdurrahman dan Susu Burunan Tuban. Nama orang tuanya adalah Bapak Raden Ahmad Sahpuri dan ibunya adalah Ibu Dwi Nawang Marum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mau menceritakan tentang sejarahnya Sunan Kalijaga. Menurut cerita, sebelum jadi wali sama Raden Said, Ahmad Sunan Kalijaga adalah seorang perampok yang selalu mengambil hasil bumi di gudang penyimpanan hasil bumi di kerajaannya. Perampok orang-orang kaya, hasil tunainya dan rampokannya itu akan ia bagikan kepada orang-orang yang miskin. Suatu hari, saat Raden Said atau Sunan Kalijaga itu berada di hutan, ia melihat seorang kakek tua yang bertongkat. Orang itu adalah Sunan Bonang. Karena tongkat itu dilihat seperti tongkat emas, ia merampas tongkat itu. Sunan Kalijaga sebelum wafat meninggalkan 1. Gombi Onto Kusumo, 2. Kris Kiai Calubur, 3. Api Alam, 4. Pendang Atau Sibor, 5. Api Bogor. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.